Muka gue Oh guys Welcome back to Sly Channel Jadi ini ada Pocophone X3 HP ini tuh ada Dua versi guys uh, Ada yang versi NFC dan yang non-NFC Dan aku pegang sekarang ini yang versi NFC nya kalau ini RAM-nya 6 GB, memorinya 64 GB dan harganya ada di 3 juta Kita langsung bahas speknya aja kali ya. Jadi smartphone ini udah pakai chipset Qualcomm Snapdragon 732G dengan clock speed maksimumnya tuh lebih tinggi dibandingin chipset sebelumnya yaitu 2,3 GHz. Lalu ada peningkatan GPU 15% dengan Adreno 618. Chipset ini udah pakai arsitektur 8 nanometer yang memberikan efisiensi lebih baik uh, di daya tahan baterainya. Buat beratnya sendiri itu ada di 215 gram. Layarnya 6,67 inci. Lalu screen-to-body ratio-nya 84,6%. Frame-nya, frame sampingnya tuh aluminium tapi belakangnya tuh masih plastik. Oke. Okay. Buat resolusi layarnya 1080 x 2400 pixel. Aspek rasionya 20 banding 9 dengan kerapatan 395 PPI. Buat layar ya, proteksinya udah pakai Gorilla Glass 5 dan di bagian OS-nya itu udah pakai Android 10 berbasis MIUI 12. Buat harganya di 3 jutaan ini menurut aku udah worth it banget. Susah sih ngebandingin sama HP lain yang rentang harganya sama tapi it so ini. Ini dia unitnya. Warna itu shadow grey. Tapi menurutku mungkin ini lebih arah ke biru tua gitu. Kayaknya ya. <gif> Oke, okay, terus HP ini juga menurut aku cukup tebal. Mungkin karena baterai kapasitasnya itu 5160mAh kali ya. Lumayan gede. Lalu layarnya ukurannya 6,67 inch. Resolusinya 1080 kali 2400 pixel FHD+. Dan udah support HDR10 juga. Um, terus udah support refresh rate 120Hz dan sampling rate 240Hz. Oke, kita masuk ke bagian atasnya. Di atasnya ini ada infrared blaster, ada microphone, dan speaker stereo di dalamnya juga ada LED notification dia bakal nyala-nyala gitu terus di bagian kanannya ada tombol volume dan tombol power yang sekalian fingerprint juga terus di bagian bawah ada speaker lagi dan mikrofon type C dan audio jack di bagian kiri ada SIM tray kita langsung buka aja ya aduh nih bentukannya kayak gini guys jadi dia tuh hybrid guys bisa dual sim atau satu sim dan micro SD masukin lagi oke okay. lanjut kita ke bagian belakang di sini ada empat kamera ya empat kamera kamera utamanya itu 64 megapixel yang ini, yang ini ultra wide 12 megapiksel, yang ini depth sensor 2 megapiksel, fix macro 2 megapiksel dan ini flash. Di depannya, kamera depan itu modelnya uh, punch hole. Punch hole, ya, namanya. Ini 20 megapiksel. kemarin nah, udah aku pakai buat foto-foto hasilnya ya cukup standar sih nothing special di harga segini malah kalau soal kamera terus aku juga udah coba fingerprintnya hmm, lumayan cepat tapi bukan yang tercepat sih guys lalu apalagi ya oh buat baterainya juga udah support uh, fast charging barengan sama adaptor bawaannya 33 watt dan buat pengisian baterai dari 0% sampai 100% itu kira-kira 80 menitan lah. Terus buat penggunaan daily, baterainya udah cukup banget, malah bisa sampai dua hari kalau dipakai ya daily dan nggak ngegame. Terus HP ini juga udah ada sistem pendinginnya, Liquid Cool Technology namanya, yang ngeklaim bisa nurunin Uh, suhu sampai 6 derajat celcius wow 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 wow, wow. <laughs> buat refresh rate 120 hz yang ini ternyata sistemnya tuh adaptif guys jadi kalau misalnya lagi nggak dibutuhin atau aplikasi yang kalian pakai tuh nggak support 120 hz dia bakal balik lagi ke 60 hz Hertz lagi <laughs> Oke, jadi pokoknya itu tergantung sama aplikasi yang lagi kalian pakai. Jadi bisa lebih hemat baterai gitu terus buat uh, user streaming, yang suka streaming-streaming Poco X3 ini juga udah dibekali sama WiFi L1 jadi kalian bisa nonton HD di Netflix, Amazon Prime, dan lain-lain buat untuk benchmarknya HP ini Poco X3 NFC ada di peringkat 62 dan skornya 284.183 Baca kan, hmm. uh, Buat main PUBG-nya, di bagian grafiknya tuh udah support balance Ultra dan HD High. Tapi belum support HDR dan Ultra HD. Terus pas mainnya sih cukup smooth sih menurut aku. Tapi ya nggak bisa dibandingin sama ASUS ROG sih. Bagi kalian yang belum nonton reviewnya, buruan nonton. Gak mau tahu, klik lah pokoknya ya. Buruan. <laughs> Kenapa maksa ya? <laughs> Oke, okay. terus ini juga sedikit random sih guys. Jadi aku merasa di HP ini tuh vibrationnya agak aneh gitu. Kayak aku pencet ya. Dia kayak ada rasa kopong. Aku nggak tahu sih explainnya gimana. Pokoknya rasanya aneh banget. Kalian cobain lah ya sendiri beli kenapa <kiranya> ini maksa lagi. <kiranya> Nader maksa. Ya udahlah. Uh, overall performa HP ini cukup bagus, worth it lah buat harga 3 jutaan. Sesuai harganya. Ya, cocok banget lah buat kalian yang budgetnya terbatas. Kayak aku, to sobat Miss Queen. Udah. <kiranya> Oke, okay, segitu aja review aku kali ini. See you next video, guys. Bye. -bye. Gak ada ya trigger